full. Pak Ramlan, ini jenengan apa yang jenengan aktivitas tiap saat, tiap momen-momen tertentu, misalnya hari-hari Suro 17 Agustus kan jenengan punya usaha. Iya. Usaha sewan kostum, kostum dan sebagainya. Tolong diceritakan sejarahnya singkat dan apa yang tersedia di sini, Bapak Mas. Oke, untuk masalah kostum-kostum sini sedia semua ya, Pak ya. Dari kuda lemping ada, topeng ireng ada, gedruk juga ada, warok juga ada, apalagi tari Bali. Dan liak selengkapnya dengan barong juga ada. Dan alat musik juga bisa. Bisa. Terus sensitif tapi perlu juga. Ini kalau misalnya kita nyewa kostum model topeng ireng, ya, itu satunya berapa, terus bentuknya yang bagaimana? Topeng ireng itu dari harga 40 sampai 70. Yang 40 biasa modelnya, kalau badong ya seperti ini Pak, yang bawah. Ya. Kalau yang 50 badong udah pakai ini, kuluk seperti ini. Oke, itu yang berapa itu? Ini yang 50. 50. Yang 70 yang ini. Yang agak ya, moncer tinggi. Oh. Oke, ada agak banyak pernik-perniknya ya. Iya, agak tinggi. Oke. Kalau leak misalnya berapa? Kalau leak macam-macam. Yang ini 300. Yang putih ini? Iya. Yang ini cuma 150. Yang tengah ini ya? Iya. Yang itu 250. 250. Itu ya, itu komplit leak. Komplit satu pakaian. Satu paket ya. Kalau pakaian jaran kepangnya sendiri? Kalau pakaian jaran kepang sendiri? Maksudnya satu kostumnya itu berapa? Satu kostum kalau kuda lemping 70-an. 70-an. Biasanya ada berapa kalau pemain topeng ireng terus kuda lumping? Kalau kuda lumping kan bisa 17 orang, bisa 15 orang juga bisa. Kalau topeng ireng kan tergantung, kalau acara misalnya grup kan cuma 13, 14. Tapi kalau acara RT-an bisa 21, bisa 40. Itu bikinan sendiri semua ya? Iya. Kalau Anda juga menerima pesanan beli atau apa? Iya, bisa. Bisa. Menerima pesanan dan model bisa. Bisa di kan ya, dimusyawarahkan ya. Bisa. Termasuk harga. Harga. Kalau saya bikin semua kostum itu saya ikut dananya. Misalnya dananya saya punya segini, itu bisa enggak? Itu, nanti saya kan bisa, saya bisa nego-nego. Ya. Tapi asumsinya kira-kira paling tidak ya sing rada luwes nek ya sekitar 300-an itu per ya 7 unit ya nek ya. Ya. Sekitar kalau itu. Kalau ya, topeng ireng untuk satu orang kalau misalnya yang sudah layak ya Pak ya. Sudah layak ya 1 jutaan. 1 jutaan. Itu rada-rada mending ya, mending. Tapi lebih kalau bisa 2 juta lebih bagus lagi. 2 juta gitu, lebih bagus lagi kalau sama keroncong itu, masih keroncong kan sudah penuh. Kok keroncongan? Keroncong kerincingan. Oh, kerincingan. Oh, iya. Sudah teka kerincingan ya. Satu setengah itu sudah pakai kerincingan, tapi kan isi sedikit. Oh. Kalau 2 juta mungkin yang ditambah kerincing sama aksesoris-aksesoris. Kalau gedruk? Kalau gedruk itu model topeng. Topeng ada yang pakai rambut kuda, ada rambut sintetis. Kalau rambut kuda lebih mahal. Kalau disewakan aja per topengnya berapa? Kalau gedruk 70 sama 100. Itu sudah sama kostum, sudah komplit, termasuk komplit ya, ya. Tinggal pakai, tinggal pentas. Iya, tinggal pentas. Soalnya apa? Ini agak sedikit mahal yang membedakan. Karo saya agak lebih mahal karena yaitu pembuatannya lebih rumit dan barangnya kan lebih mahal. Bahannya ya, iya, bahannya lebih mahal. Nah, jenengan punya kegiatan seperti ini sudah berapa tahun ya, Mas? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Mulai tahun berapa kira-kira? Berarti kalau 7 tahun ya 2011. 2011. Oh. Dan sudah siap melayani, ada berapa banyak di sini, Mas? Paling tidak satu peleton yang cara baris itu punya ya? Punya. Misalnya kuda kepang itu semua kan ada tadi disebut. Iya. Ada kabeh ya? Ada. Komplit semua. Ya. Yang belum ada apa, Mas? Yang belum ada ya sini ada sureng yang belum ada. Belum ada kalau sureng. Sureng itu mau juga Mataraman ya, panggil ya. Aku juga kostum nanggung liarnya ada ya. Ada, kalau misalnya memang minat ya bisa. Bisa di... Aku bayangkan. Nek barongan? Barong... Barong ket itu 300 dari sini, diambil sendiri. Barong kucing itu? Iya, barong kucing.
Itu piala apa mas itu? Itu piala gedruk. Waktu bagaimana? Waktu ceritanya? Kita pentas festival di Mbudur. Juara? Juara satu. Itu sekedu se Kabupaten Magelang. Jawa Tengah ya. Juara satu tahun berapa? Ini tahun 2017. Nah, kaitannya dengan gedruk itu sendiri, jenengan bersama teman-teman mengekspresikannya itu didapat dari mana? Ya, itu kan lihat dari teman-teman yang pentas. Jadi sini kan cuma apa ya, kolaborasi garap. Kita dibina lagi, kita buat gedruk yang lebih unik lagi. Tapi mungkin berbeda dengan yang berbeda lain. Berbeda yang lain. Ya mungkin kalau yang lain kan cuma asalkan misalnya tinggal tari aja. Kalau di sini kan misalnya buat festival, buat itu kan dikasih cerita ada ceritanya. Biasanya ceritanya apa ya kalau gedruk? Kalau saya mengambil ceritanya Mak Lampir. Gitu ya. Ya. Jadi Mak Lampir menjadi apa ya? Ibaratnya cari murid-muridnya. Muridnya kan iblis, para iblis ya, itu gedruk itu. Gedruk, ya. Jadi memang menceritakan hal yang negatif. Tapi diolah menjadi positif ketika dijadikan tarian ya. Iya. Oke, jadi tidak harus ngambil pahlawan-pahlawan, tapi enggak. Sisi lain, sisi mistik ya. Iya, sisi mistik. Bagus. Oke.